Salam jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu sekalian di mana saja berada. Kembali lagi kami hadir menginformasikan bahwa pasangan suami istri Bapak Victor Laiskodat dan juga Julia Laiskodat dipastikan lolos ke Senayan di pemilu legislatif 2024 ini. Dan Ibu Julia Laiskodat maju di Dapil 1 NTT Flores dan Lembata. Sedangkan Bapak Victor Laiskodat bertarung di Dapil NTT 2 yakni meliputi Timor, Sumba dan juga Alor. Dan ini kami tampilkan perolehan suara dari Partai Nasdem di mana nomor urut satu Ibu Julia Leskodat saat ini masih memimpin dengan perolehan suara mencapai 27.000 suara yang sudah masuk saat ini. Dan nomor urut 2 dibuntuti oleh Bapak Christian Rotok yakni mantan Bupati Manggarai dua periode yang saat ini juga ikut berkompetisi di Dapil 1 NTT dan ini kami tampilkan juga perolehan suara di NTT2 dapil NTT2 Bapak Victor Waliskodat masih memimpin perolehan suara dengan 24.606 suara. Kemudian disusul oleh Ratu Ngadu dengan total suara 15.620 suara di dapil NTT2 dan berpeluang untuk lolos ke Senayan menemani sang istri yang juga berpeluang lolos di dapil NTT 1.